siang-siang eh. Pak. Pak, bukan saya, Pak. Bukan saya, bukan saya. Sumpah. Lu gak puasa? Puasa? Itu buat coklat. Batok jadi apa ya, Pak? Pak, jujur. Apa ya? Nih, dia berdua, saya aja. Oh, saya terkenal kamu nih. Oh, siapa kamu? Kamu penyanyi yang lagunya gak enak ya? Pak, punya kayak gitu. Pak, Pak, baru saya mau promo lagu, Pak. Udah promo lagu, promo lagu. Lu mau promo lagu. Eh, kamu pindah. Ini gendangnya gak kebawa. Orang, gue orang. Oh, Bapak orang? Saya orang. Man, belum kelar kita. Kok belum kelar? Udah jadi. Pak, ini saya diomel-omelin sama dia. Kenapa? Karena berisik katanya. Lu berisik bertiga, kenapa jadi diomelin? Eh, berisiknya lo, dia berisik. Dia berdua. Lo lihat dong. Yang berisik siapa di sini? Dia berdua, Pak. Yang berisik siapa? Dia yang berisik, Pak. Nih, dapet hadiah. Sudah ketemu baru. Eh, diam. Berisik. Lu emang tukang berisik. Lu ngaku gak? Berisik kan? Bapak jujur, tadi saya tidur. Tidur dari mana lo? Kalau lo gak percaya kita lihat tengah TV. Tengah TV. Dia di sisi takut jatuh. Oh iya. Apa gak boleh di tengah? Mana TV-nya? Nih, saya mau ujungin Bapak ya, buktinya nih. Mana nih? Ini kita lihat nih. Coba pencet. Ayam. No, lihat no. Tuh, siapa yang berisik tuh? Tuh, ya kan sendiri ya. Itu siapa? Ya itu dia sendiri, itu Pak. Kan ya kan, Pak RT. Itu kan lu. Enggak, bentar. Bentar dari mana itu? Udah gebukin aja, Pak RT. Gebukin aja. Ayo. Sikatnya orang kayak begini nih, Pak. Udah bakar aja, Pak RT. Main bakar-bakar aja. Sembarangan. Emang enggak butuh beli minyak tanah? Iya, Pak. Ayo. Pak, tapi jujur, Pak. Itu kayaknya TV-nya rusak nih, Pak. Tadi rusak gimana? Gara-gara sering lu mainin pukulan sampai lemes. Pak, yang letoy biar saya aja. Pentungan jangan letoy. Pokoknya kamu udah keseringan. Ini orangnya, Pak, udah. Keseringan nih. Usir aja. Udah insap nih. Iya, siapa? Saya. Ini belum maksudnya enggak berisik lagi. Enggak usah insap, Pak. Ya kan? Tapi kadang-kadang kalau kepanggil ya hayu juga, Pak. Jangan ikut ikutan orang. Pak, ini jujur, Pak. Bapak ini fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Saya dipitnah sama mereka, Pak. Bohong. Ya benar. Dia pembohong, Pak. Sini. Sini. Jangan. Ini hukuman. Kamu diri di situ. Diri. Diri. Awas, Pak. Diri. Jangan, Pak. Sini. Bapak mau ngapain? Saya mau sumplit. Kamu udah ketahuan berarti kamu yang tukang berisik, ya? Pak, dia berdua, kurang, Pak. Pak, kurang, Pak. Tadi sebelum ada Bapak, saya dipukul-pukul sama dia, dihajar, Pak. Oh. Wow. Iya. Ini tahu, ini kan Kang Ayam, kok kamu hajarin? Pak, TV-nya hancurin, eh. Oh, jangan dong. Nanti nggak bisa nonton Facebook. Oh, Facebooker. Facebooker, iya. Pak, tapi Bapak kudu percaya, itu Pak, mereka Pak, bener berdua, Pak. Kenapa? Mereka berdua, Pak, saya dipitnah. Dada, mana? Dari Pak, saya udah bilang, tadi pas saya lagi jalan, saya diselengkat, saya dipukul sama dia, Pak. Oh. Bener, Pak. Oh, kamu macam-macam. Bapak yakin itu fitnah, Pak. Fitnah dari itu mana? Fitnah. Itu fitnah, Pak. Mau kibrot? Kibrot. Kibrot. Pokoknya kamu udah diam di sini. Jangan mana-mana. Pokoknya yang berisik dia. Iya. Kamu ikut-ikutan. Enggak, saya mau nemenin dia. Iya, saya enggak, Pak. Lagi bapaknya. Jalan-jalan. Lihat, saya mau ngantar anak saya. Saya mau ngantar anak saya playgroup ini, Pak. Playgroup ini. Dari mana? Paut. Hah? Paut. Yang mana? Iya. Dari mana? Kamu dari sana? Apa ke sana? Saya dari sana, Pak. Ke sana. Mau ke sana. Waalaikumsalam. Nanya. Iya. Di sini tahu enggak PLN di mana? PLN. Iya. Ngapain, Pak? PLN, saya butuh PLN. Ngapain, Pak? Ini mau mindahin gardu listrik. Gardu listrik jadi gardu listrik aku. Mana sih? Gardu listrik. Di gardu listrik. Gardu listrik segitu. Pokoknya nih. Bener-bener lu. Bener-bener lu. Bener-bener. Oh. Pak, tolongin saya, Pak. Tuling masuk.
nungguin Satpol PP, kita tenang aja. Itu tadi kekuatan apa? Ini kekuatannya. Ben, buru Ben, Pak Ruben, ya, Pak Anwar, Pak Adul. Mohon maaf nih, saya lagi buru-buru. Eh, mau kemana, Pak Rapi? Aduh, di sini ada bengkel nggak ya? Mau ngapain? Ini mau buang ban serep. Ayo. Banyak tetangga lewat ya? Iya. Pokoknya kita harus... Endal gue! Kita pokoknya, eh. Endal gue! Nih, kita selama Ramadan ini... Pokoknya banyak menanggung. Betul Pak, betul. Jadi mungkin kita jangan dari Bapak ya. Ada arahan apa yang mesti dilakukan selama ya. Bar, ya. Kita nggak sopan deh, sini. Ya. Pak. Itu sepatunya pakai sepatu. Tadi saya di sini. Itu sepatu ya. Siapa? Dia ngelihat punya saya. Dia pakai dong. Iya. Tuh, sepatunya satu lagi sebelah sana. Satu lagi mana? Eh, satu lagi mana? Satu lagi. Sepatu orang rusak. Ini. Sepatu dia no Cinderella. Sepatu kaca spion. Jelek amat seperti ini. Buang-buang. Eh, Bang Komeng. Pak Ruben. Pak Adul. Ya. Aduh, maaf ya. Nggak bisa ngobrol buru-buru. Mau kemana, Bu Pegang? Ini mau jual brondong. Ya. Gini. Ya, hey, yang diomongin brondong. Bukan. Brondong puncak entar. Bukan. Masalahnya mau buang brondong. Ya. Saya mau nampung, jangan dibuang. Oh. Boro-boro mau nampung, hidup lagi susah. Gimana nampung lo? Makanya kalau tinggal di kontrakan. Mau ngapa? Kamu di kandang ayam dia. Enak aja di kandang. Ayam betelor mulu mana. Enak aja di kandang ayam. Jadi ini dia nih, orangannya Pak RT. Kenapa? Yang bikin berisik dia. Iya Pak RT. Emang Pak RT berisik dulu. Saya udah bilang nanti Pak RT marah lo. Ngapain Pak RT sini gue tonjokin dia malah begitu. Lu emang sudah dibilangin ya. Pak. Kemarin yang berisik si Usman mau mati. Gara-gara berisik bangun lagi dia main lagi. Makanya taman yang terdekat di mana ya? Oh, taman yang terdekat di sebelah sana belokan ada apa, Pak? Mau foto bareng sama kembaran. Penonton! Abang gue gak rela kalau gue pergi. Bukan gak rela, gue aja belum dapat masa lo? Permisi. Iya. Ada tisu? Buat apa, Pak? Ini ada tai cicak. Masih ya? Permisi. Ya. Ya. Jangan ada yang ribut-ribut. Risik kali orang lagi tidur aja keganggu. Aku baru kali ini tidur bisa mimpi jadi Raffi Ahmad loh. Ganggu kali. Semualah dibanting-banting. Siapa tadi yang ribut sini? Lapor lu. Iya Pak. Pak, Bapak tahu. Nih, yang ribut-ribut mereka bertiga Pak. Tahu, saya dibita Pak sama mereka Pak. Pak Ul. Ini ngomong bertiga, emang iya bertiga. Emang iya. Kau nih ya? Emang kau lo? Sembarangan aja. Aku lagi tidur lo. Ayam mati semua, kucing mati semua karena suara kalian. Eh, lo ikutan Miss Wood. Ini. Kenapa Miss Wood? Ini ada Esa. Bukan. Ini bukan Selempang. Itu bukan Selempang tuh kesarung. Gak aja orang digangguin lo. Gangguin mana lo? Pak, aku lagi tidur lo Pak. Aku baru tidur sebentar. Baru tidur sebentar kalian malah cermat di sini ngapain? Lagi tidur sebentar. Bukan cerdas cermat, Pak. Emang di sini ada keributan, tapi yang ribut bukan kita. Aduh, ribut kali. Pasti kau nih lu. Karena. Maling. Maling. Ada aja lo coba hening dulu sejenak, jangan bising gitu lo. Jangan bising gimana? Bapak mau hidup tenang, enggak keganggu, enggak berisik. Ya. Di alam kubur. Ya, bangun dong aku nanti. Ya biarin deh pada bapak hidup begitu. Tapi kali ini udah berantakan semua ini, nggak ada apa Satpol PP. Apa? Ngapain kalian bongkar-bongkar ini semua, udah kayak orang gusuran. Bongkar orang sana punya saya, sini juga punya saya semua. Ada semua. Ditolongin. Ini kasih tahu. Lu jatuh mulu lu nggak sih? Dia mau punya adik lagi kan? Iya. Lu waktu kecil suntik polio nggak sih? Orang-orang suntik polio deh kuarto. Ayam. Ya orang dia dorong. Dorong emang gua beli tiket.
Nih, bapak ini keberisikan. Woi. Ngapain lagi sih? Ada lagi syuting. Mau kemana, he? Kacang hijau mau kemana? Eh, jangan lewat sono, pala lu kayak ini jeruk somai. Ntar main pencet aja. Gue bantuin. Lu ngapa sih? Lu tau orang syuting kagak sih lu? Eh, kalau mau bersihin sampah sekalian nih, buang sampahnya nih, he. Buang sampah. Jangan ngalingin. Out aja yuk. Eh, no, pokoknya kita doain aja nih sama dia nih. Biar enggak keberisikan. Iya, ayo. Yeah. Siapa? Ya? Dia biar enggak keberisikan. Nah, gitu. Kasih kapas obang hidung sama kuping. Ya. Itu aku yang. Datang lagi nih. Mengganggu pemekakan telinga sehingga membuat glukosa yang dehidrasi tidak mampu mendengar menjadi sebuah titik building. Pak Lurah kan jadi mengganggu sama semua rekan-rekan warga lingkungan. Pertanyaan gue yang nunjuk lu jadi lurah siapa sih waktu itu? Sampai lu bisa jadi lurah, sumpah gue mah gak nyoblos lu, Pik. Iya, glukosa tadi maksud kau apa? Glukosa pembengkakan telinga, gak ngerti aku. Ini bagaimana sih, ini jadi lurah malah jadi lurah yang diomelin. Nah, mau jadi lurah yang diomelin. Ini kenapa, Bapak? Sini, kau ngapain lagi? Udah masuk mau keluar lagi sembarangan. Lagi jadi lurahnya yang diomelin, bisa gak? Ya, lurah yang dihormatin, pejabat tuh harusnya dihormatin. Bukan masalah dihormatin. Pak, ini mendingan saya bawa aja nih. Ini jam segini obatnya udah habis nih. Aduh, ini gak ada yang mau masuk, aku tinggal sendiri nih. Weh, tadi kayaknya gak gini ceritanya, kenapa jadi sendiri aku disini. Pokoknya. Miki. Ya apa bos? Ini, ngeliatnya kemana? Sini, no. Lagian biasa kan kalau orang ngomong nih, coba. Piki gitu. Piki. Tuh, enak, ya. Sama. Piki. Tuh. Kemari. Kenapa, bos? Ada apa, bos? Pokoknya, barang-barang yang ada di sini semuanya keluarin. Pak, tolong, Pak. Jangan dulu, Pak. Tolong. Apaan lu? Tolong. Pak, tolong, Pak. Kasih waktu lagi, Pak. Tolong, Pak. Saya minta tolong banget, Pak. Waktumu. Udah, ambil aja semua barang-barangnya di dalam, bos. Jangan itu, kasihan dia. Barang-barang yang lain. Pak, kasih waktu, Pak. Kasihan, Pak. Apa? Udah habis tempo, lu. Benar-benar waktu. Pak. Atau ada? Pak. Bos, kita nggak salah nyita barang-barangnya dia. Mengapa? Ini barang-barangnya cuma begini. Sepatu bot. Main-mainan ini anak bayi. Yang lain ada, Pik. Sama corongan. Kagak ada apa yang berharga. Kita ngeberat-beratin doang kalau sampai ngambil ini. Gue ngambil apa ini? Lu malu? Ya. Apa kata bos gua? Bukan begitu, Pak. Saya gak ada apa-apa. Makanya tolongin saya, Pak. Jangan diambil, Pak. Pak, tolongin, Pak. Kalau gue nolong lu. Terus. Ampun, kasihan amat. Iya, sayang. Iya. Jangan suka nagih-nagih barang orang ya. Kasihan dia. Kenapa, Pak? Kita bisa damai. Kita bisa omongin. Bagaimana bisa damai orang saya belum bayar apa-apa, Pak? Bagaimana bisa damai sih, Pak? Orang kita belum saya belum bayar apa-apa. Masih kecil genit, Pak. Entah-entah orang ada yang lewat. Jangan ngomongin soal utang lah. Kalau udah begini, ya kan? Kan dia tadi udah bayar utang, bos. Memang. Cuman kalau tadi kan lu lihat sendiri kan. Iya, terus asal dia mau sama gua enggak apa-apa. Utang lunas. Ben. Jadi itu bisa diatur lah. Anak saya. Hah? Anak saya Bapak mau. Itu. Ya gua mau. Bahkan entar gua bagi bonus berarti, lagi ya. Berarti utangnya lunas kalau sampai dia ngejodohin sama anaknya. Bos mau kayak gitu? Ya udah, Pak. Semuanya utang saya lunas kalau seandainya anak saya mama bapak. Lunas. Ya ampun. Ya udah, bos saya mau begitu, keluarin anaknya mana? Pak, benar yang benar, Pak. Iya. Ya udah. Mana anaknya? Ayo. Sebentar, Tamara. Hush, Tamara. Namanya Tamara. Tamara. Ini kebetulan ada orang yang mau ayah kenalin sama kamu. Siapa nengok? Nikah sama kamu. Nikah sama kamu. Tolong sayang, ayah banyak utang. Nih, kamu ayah. Tolong nikah sama dia ya, sayang. Oke, ayah. Aku akan nikah sama dia, ayah. Anak saya kan? Ayah, ya. Bentar. Ya. Masa ayah mau nikahin Tamara sama korek api? Anak saya kan? Ini Tamara. Iya. Masa menjamur kuping? Pak, berarti anaknya ini, Pak. Ya. Anak ini. Yang tadi lewat itu siapa, Pak?
yang tadi lewat kan bukan anak saya, itu mah asisten rumah tangga, Pak. Jadinya, Pak. Aku bisa, aku bisa masak. Enggak. Pak, hei, Pak. Bibir di kulum naik tronton. Assalamualaikum penonton. Kita balik lagi di Potres Bikin Repot dan Stres. Nah pastinya ya, dia copot tuh muka gua kelihatan. Jadi pastinya nih ya di program ini tuh banyak banget bintang tamu yang udah ngantri minta diundang nih. Nah bintang tamu yang sekarang ini benar-benar viral juga menjadi perbincangan dunia akhirat. Mending langsung aja kita lihat tayangannya. Ini dia, check it out. Informasi kembali ke muter lain tujuan akhir rumah mantan. Tujuan akhir rumah mantan, rangkaian masuk masih terjebak di masa lalu dengan masalah yang belum selesai. Mama, apa kau lihat Mr. Magico? Tidak, di mana dia? Oh, aku juga tidak tahu. Pemilik akun TikTok Leila Aderina menjadi viral karena kontennya yang memparodikan berbagai karakter suara. Karena keunikannya tersebut, akun ini telah diikuti oleh 1,4 juta, dan video-videonya telah dilihat sampai ratusan ribu orang. Tidak hanya berprofesi sebagai penyiar radio, suara Leila Aderina sering digunakan untuk mengisi suara iklan, daber, hingga diundang untuk membawakan suatu acara. Konten kreator yang satu ini ternyata juga memiliki suara yang merdu. Coba deh didengar, play video Leila nyanyi Cibi Maruko-chan 15 detik. Yang menyenangkan hati banyak sekali bahkan kalau kita bermimpi. Apakah Leila Aderina bisa menerima tantangan kita untuk menirukan karakter suara lainnya? Kita buktikan langsung di Potres Facebooker New Normal. Mohon perhatian Anda, pintu teater 1 susah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan untuk memasuki lewat jendela. Terima kasih. Mohon maaf. Susah dibuka, belum dibuka. Suara Google, selamat datang. Selamat datang di Facebookers. Yang kata buat nyasar-nyasar dia, betul. Selamat datang di rumah janda. Ya Allah. Ke rumah janda belok kanan. Iya. Nah, okay. Laila. Ya. Itu kalau Laila itu ke semua karakter suara bisa mainin. Oh. Apa aja tuh? Jadi kalau misalnya aku dari suara bawah dulu, misalnya anak kecil. Anak kecil. Terus ke sedang, terus sampai ke rendah. Rendah aku gini ya, rendah. Ke bawah. Gitu. Terus kira-kira suara yang paling susah? Itu kira-kira meranin karakter suara siapa? Suara yang paling susah menurut aku mungkin suara kartun kali ya. Kartun? Kartun. Semua karakter atau? Karakter tertentu. Sekarang gini, aku mau nantang. Oke. Okay. Kan suara Anwar kan khas banget ya. Oke. Okay. Coba meranin karakter suara Anwar coba. Coba meranin karakter Awan. Coba, bisa gak? Nih itu tadi barusan. Nggak, coba lagi. Oh, coba lagi. Oke, okay, coba sekarang niruin suara Anwar. Kok kayak melampir? Oh, iya. Nah, terusin ya, apa? Terus kalau biasanya nih kan, yeah.
kalau aku lihat ya di media sosial itu udah banyak banget follower yang 1,4 miliar. Itu beli tahu. Serius? Enggak, canda. Akun bodong dong. Enggak. Nah, kalau kita kan artis nih, kelihatan mukanya, kelihatan suaranya. Kalau kamu kan suara doang. Iya, suara doang. Nah, kalau masalah honor bagaimana? Oke. Masalah honor ya? Iya, bayarnya kira-kira berapa itu untuk sekali suara? Lumayan juga, sekali cut aku. Gitu, sekali cut, sekali ngomong dibayar gitu. Iya, dibayarnya berapa? Maksudnya dia tahu sih. Dua digit? Satu digit. Satu digit itu berapa sih? Satu digit? Jutaan lah. Jutaan, ya lumayan lah segitu lah. Lumayan gitu ya. Apa ini? Selamat banget gua. Sumpah gua udah kesel aja dia kalau dia datang berdua dia bener deh. Ada apaan sih nih, War? Mau beli rengginang. Kompresnya udah ada. Mau saya tanya, mau kemana nih berdua pada bobo koper sama itu, toples? Mau beli rengginang. Pesawat? Hah? Pesawat, kita mau berangkat. Pesawat? Kemana? Mau ninggal loh? Ke Hanoi. Kan kita mau... Meninggal? Oh, meninggal. Itu berangkat. Pergi. Hah? Pergi. Go. Ke suatu tempat. Tempat itu blok. Blok 1, blok 2. Kok blok 1, blok 2? Jadi go, pergi. Go, blok. Ih, ngapain sih duduk aja? Ambeien lu. Duduk sini. Oh, ada orangnya. Apa kabar? Jangan centil. Yaudah, gini aja. Duduk. Lu pada bertanya, pada mau ngapain sini gangguin aja sih? Mau ke bandara. Mau ke bandara. Makan ya. Mau ke Hanoi. Vietnam. Iya. Kalau jadi Vietcom gimana? Cinta Allah. Tenang lu. Ya, mulai. Vietcom lewat. Cinta Allah. Tadu, belum. Bang, ya, udah deh bang. Seorang Vietcom. Coba. Cinta Allah. Bang, udah deh bang, ini ngapain sih? Jangan ke acara saya, gini aja deh. Enggak kan katanya bisa suara. Pramugari. Sahwat. Semuanya, pesawat. Pesawat. Gini aja, gimana caranya pas kamu jadi pramugari, ngadepin penumpang-penumpang yang kayak begini nih berdua. Enggak, bukan ada suaranya. Apa ya? Yang ada, perhatiin. Perhatian. Ya itu dia. Sambuknya kendorin. Selamat sore teman-teman. Selamat sore pada tamu kami yang terhormat. Selamat datang dalam penerbangan Ramadan Air dengan penerbangan nomor ID 1447 Hijriah. Gitu, selamat datang. Adek, boleh di belakang deh ya. Untuk adek bisa di belakang kursi. Ya, terima kasih ya. Bapak, tolong Pak. Ada pengumuman tuh di TV-nya. Yang ini, yang gunakan penampung. Lampung. Bang, udah deh bang, awas bang. Ini saya lagi interview bang, narasumber. Main gitar? Bukan. Itu Piu. Bukan, itu beda. Itu pemain padi. Udah pada keluar, pada keluar. Siapa? Ini dia narasumber kita, udah pada pergi. Emang? Hah? Emang? Iya. Kenalan dong. Fitri. Fitri? Fitri. Oh, tanggal berapa? Tanggal. Bang, pergi aja. Mau lebaran. Bukan Idul Fitri. Itu namanya? Bukan. Namanya Lela. Hah? Lela. Meledak. Enggak. Kenapa sih? Gua bisa sih minta gitu. Acaranya tenang gitu kayak orang-orang. Cangcimen. Cangcimen. Kacang kuaci sayur, cangcimen, kacang. Pak, bentar. Cangcimen, kacang kuaci sayur. Pak pedagang sayur bukan cangcimen. Apa? Sayur. Lah, ya enggak apa-apa orang mau main segala macam.